merubah hidup aku banget, karena dengan adanya produk ini tuh benar-benar bisa memudahkan hidup kita banget dan membuat bayi kita jadi lebih aman. So, langsung tonton videonya. Nah, ini dia life hacks aku menggunakan kolam renang sebagai baby box. Biasanya kan kalau bayi udah usia 8 bulan merangkak sana kemari itu susah banget untuk kita lihat ya. Nah, kalau daripada pakai pagar yang harganya mahal, mending pakai kolam renang aja. Nah, jadi Mam bisa lihat sendiri di sini aku langsung masukin kasur lipat, bantal, boneka, mainan. Sebenarnya aku tujuannya kenapa? Supaya kalau adek lagi belajar berdiri atau main terus jatuh, dia nggak kesakitan. Dan tentunya untuk Mami kita bisa sambil tidur-tiduran, sambil main dengan adek. Wah, kreatif banget nggak sih, Mams? Ternyata pagar bayi selama ini bisa kita ubah dengan kolam renang. Tapi kolam renangnya harus yang 3 susun karet ke atas ya, Mams. Kalau bingung, langsung aja cek di link description box aku di bawah. Karena aku udah filter produk dengan harga yang paling murah. So, tunggu apa lagi? Langsung order sekarang. Nah dia, adek saat bermain. Oh, adek! Ini mobil-mobilannya apa, dek? Jadi seperti terkurung ya dalam baby box, tapi ya yang penting adeknya aman, adek. Ini sekarang adeknya lagi aktif banget belajar jalan. Oh iya, habis video ini aku akan mereview permainan walker ini ya, Mam. Langsung nonton aja videonya. Bye! Bye, sampai jumpa lagi di video Mam yang selanjutnya. Dadah! Hey Mas, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel ini dan di like video ini.